untuk seluruh HIPMI Kabupaten Kota di Jawa Tengah, HIPMI Solo itu termasuk HIPMI yang paling aktif dan juga dalam setiap pemilihan ketua BPJ HIPMI Kota Surakarta selalu dinamis, selalu banyak calon-calon itu pasti selalu muncul banyak dan juga ya bisa jadi salah satu barometer HIPMI di Jawa Tengah. Mungkin Mas Sekretaris ini selain Mas Kenapa juga bisa diminta ya. Apa Pak? Iya silakan. Mas Safik, Mas. Ini loh. Jadi gini, saya secara pribadi, kebetulan saya juga ketua asosiasi IO se-Jawa Tengah dan saya juga sekretaris satu HIPMI Jawa Tengah. Saya secara pribadi mendukung Mas Ajun untuk menjadi caketum HIPMI Kota Solo. Di sini HIPMI ini adalah kawasan candra di muka bagi para pengusaha muda. Di mana HIPMI ini adalah proses pengusaha di mana untuk menjadi suatu pemimpin, mencetak kader menjadi yang nantinya mungkin akan menjadi suatu pemimpin bangsa, inilah HIPMI. Jadi HIPMI ini penuh persaudaraan, penuh dengan kekeluargaan yang menjadi fundamental komunikasi. Jadi kedepannya Mas Arjun ini sosok yang tepat untuk pencalonan maju menjadi ketua HIPMI Kota Solo. Nah, pesan saya dengan Mas Arjun, maju terus, sugih tanpa bondo, nguruk tanpa bolo, ngasorake, menang tanpa ngasorake lah. Numpak Werkudara. Pesan saya, Mas Arjun, jangan patah semangat, terus berjuang, no money politik, jangan pakai uang. Intinya itu, karena di sini HIPMI ini adalah organisasi yang mencari ketua yang mau benar-benar menjaga kader-kader pengusaha. Intinya di situ.